Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala: qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhal muhibbuna fillah, jamaah pecinta Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, agar ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rizki yang telah kita terima menjadi rizki barokah, anak cucu kita menjadi soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatiha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tentang pandangan para sufi, bagaimana kita sebagai hambanya yang telah diberi potensi batin, ya, jadi diberi potensi batin yang namanya nafsu. Jadi kemarin sudah kita bicarakan bahwa kita punya potensi batin, akal pikiran, ya, kemudian hati untuk merasakan, nafsu, ya, untuk menggerakkan. Ya. Jadi akal punya pikiran begini, nafsu bagian mewujudkan. Ya. Kemudian kalau hati merasakan, maka nafsu mewujudkan kepermukaan perbuatan manusia. Jadi kalau manusia punya sifat rahmah, ya, jadi punya sifat rahmah. Sifat rahmah itu ada di dalam hati manusia. Tapi itu akan mewujud bila dibantu oleh nafsu, ya. Nah, nafsu ini bisa jadi menolak, ya, rahmah, sifat rahmah itu. Tapi bisa jadi mau menerima. Sehingga kalau mau menerima, berarti bisa mewujudkan sifat rahmah. Nah, bagian mewujudkan itu tidak lain adalah nafsu, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, batin, ya, manusia ada akal, ada hati, ada nafsu. Nah, akal berpikir, kemudian hati, ya, berpikir terasa memiliki jadi hati untuk merasa. Kemudian di sini
untuk mewujudkan apa yang dipikirkan dan dirasakan ke permukaan. Tapi di sini mengalami pertentangan antara empat nafsu manusia, amarah, lawamah, mulhimah, dan mutmainah. Nah, kalau yang muncul itu yang kuat, jadi di sini ada amarah, ada mulhimah, kemudian ada lawamah, kemudian ada mutmainah. Nah, ini mengalami pergumulan empat ini, ya. Antara satu di sini dengan tiga, untuk mewujudkan apa yang dipikirkan. Nah, kalau yang mutmainah kuat, maka berpikirnya mesti jadi positif. Nah, kalau yang dirasakan itu, ya kemudian bareng karo mutmainah, maka akan muncul rasa positif, perbuatan positif. Jadi kalau di dalam hadis itu disebutkan, siapa yang punya rasa, ya rahmah, kemudian dia minta kepada Allah supaya terwujud, maka berarti di sini perannya jadi mutmainah. Maka dia akan menjadi seorang yang punya perilaku rahmah, kasih sayang kepada siapapun. Tapi kalau tidak, maka dia akan mengalami, ya, rasa kasihan itu tidak muncul, kalah dengan sifat sombong. Lau pokaditi sakenis, enggak tahu api karo aku. Nah, di sini muncullah gerakan, ya, antara amarah mulhima lawama untuk tidak mewujudkan ke permukaan perbuatan rahmah. Nikule di elmoni ngoten. Makanya setiap orang itu bagaimana dia berpikir positif, ya, ya karena mutmainah, tidak ngomong apa-apa, ngerasani macam-macam, gak wis, mbok menawa nek ono ana hikmahe, gitu ya. Jadi niku berarti mutmainah kuat. Tapi lek dhewe tidak ngerasani mari ngono nimbrung, nah, berarti di sini menang. Jadi rasan-rasan elek niku niki menang. Nah, jadi kalau begitu orang berpikir itu ada dua. Ada positif, ya, menghadapi segala sesuatu. Ada negatif, ya. Nah, positif ini karena dibantu plus mutmainah. Niku panjenengan sakit ngerasakan. Kalau negatif itu dibantu tiga itu, ya, jadi tiga. Jadi kalau begitu ya menungso iku ana kalane api, ya ana kalane ora api. Tapi kalau dia bisa mewujudkan yang api toh, berarti mutmainah iki wis dominan. Gitu. Jadi mutmainah, nafsu mutmainah niki dominan. Tapi kalau dia positif, mutmainah dominan. Kalau dia selalu negatif, ya, maka mutmainah kalah. Gitu. Karo amarah mulhima lan aluamah. Gitu ya. Kalan lawamah. Gitu. Jadi maka akhirnya muncullah berpikir negatif. Semanten ugi setiap orang itu punya rasa. Jadi rasa itu bisa positif, ya. Bisa negatif, ya.
Lho apa rasa positif itu ya rasa rahmah, ya rasa kasihan pada orang lain. Nek negatif niku ya potensi untuk contohne ya contohne sing paling gampang wa min syarri hasidin idza hasad. Wong niku duweni sifat hasud. Tapi ora bahaya sifat hasud niku kejaba mewujud di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jadi kalau mewujud maka menjadi negatif. Gitu. Nah niku makane kalimate min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang hasud duweni sifat hasud ketika hasud. Nek ora hasud ora mewujud ya ora apa-apa. Jadi ora apa-apa wong panjenengan niku gawane menungsa mun ngoten niku. Nah, kemampuan untuk menjadi ya nafsu yang hati yang positif niki tambahan donga. Nah, umpamane supaya selalu duweni rasa kasih sayang nang penghuni bumi ya Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika. Duh Gusti kula nyuwun rahmat ingkang wonten samping panjenengan. Tahdi biha kulubana yang bisa memberi bimbingan hatiku. Jadi bisa membimbing rahmati Gusti Allah, kita punya rasa rahmah dibimbing karo Gusti Allah. Karo rahmai Gusti Allah maka jadilah positif gitu. Nah kalau sifat negatif ya kemudian kita tidak suka untuk mewujudkan ya negatif itu maka ya Allah jauhkanlah kami dari perilaku negatif karena menungso niku kan gak seneng nek ngelakoni elek didelok kancane gitu. Tapi nek ngelakoni apik kecenderungane seneng didelok kancane gitu. Jadi lek negatif maka di sini tidak lain adalah semua itu nek nomor siji terus nomor loro karo mutmainan iki telu gitu. Sing nomor telu iku bareng maka akan mewujud menjadi perbuatan yang baik. Lho apike iku ya kamanungsan ya Gusti Allah. Jadi apike itu insania wa ilahia gitu. Jadi ada dua. Nah, itulah manusia, makane lek nek diteliti temenan menungso niku makhluk misterius. Ya. Ya iso positif ya iso negatif, ya iso nyimpeno rahasia, ya iso buka rahasia. Lah itu manusia. Di antara makhluke Gusti Allah niku sing paling misterius menungso. Malaikat mawon kewalahan menghadapi menungso. Jadi malaikat kewalahan. Apa maneh kalau ilmune Abu Nawas. Ya Abu Nawas niku kan senengane ya yang gawe goro-goro gitu. Jadi gawe goro-goro golek aku mati. Ki ono kain kafan sing lawas gitu ya. Lho napa golek malaikat kate takon. Kasih do lho lah kok kain kafan wis lawas gitu ya. Berarti iki wis biyen wis tau ditakon. Jadi niku kan gambaran ya menungso niki sono ae. Ya mlebu swarga gak pantes, ya mlebu neraka gak kuat. Sing penting panjenengan purun ngapura dumateng kula. Lah niku ilmune ilmu Abu Nawas. Tapi nggih cerdas niku, ngaten nggih cerdas. Nah, sampai lek panjenengan nggih ziarah kubure Abu Nawas niku pesene Abu Nawas kalau aku mati dikubur kuburane pageren dipager tapi nek mager aja empat sisi ya
tiga sisi ae. Langkuk lawange kek ono gembok. Iki lek wong delok kan ya ono pager kok pagere ora papat, empat sisi. Tapi meter lutok. Lah ono pager ono lawange dikonggon gembok. Lah gawe apa wong bolong iki. Lah iku karepe ya apa. Saben wong niku lek ndelok kelakuane Abu Nawas cek ning guyu. Jadi cek ning guyu. Nah, jadi tertawa niku kan cara ilmu psikologi wong sing ya seneng gitu lah. Jadi seneng atine gitu, tertawa gitu. Tapi tertawa tok ya ga oleh gitu ya. Jadi tertawa tok mboten oleh gitu. Nah, jamaah ingkang kula hormati, kita buka halaman 209. Imam Junaid al-Baghdadi meriwayatkan bahwa suatu malam dia sedang piket, artinya jaga, ya, jadi gak turu, gitu. Dan mengambil bunga warna merah. Dia belum pernah mendapatkan kenikmatan yang sekarang sedang diperolehnya. Dia ingin tidur tapi tidak bisa. Ingin duduk tapi juga tidak bisa. Kemudian dia membuka pintu dan keluar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang terbungkus dalam selimut yang terbuang di tengah jalan. Ketika mengetahuinya, laki-laki itu mengangkat kepalanya. Kemudian berteriak memanggil, "Wahai Abu Qasim, datanglah kepada saya sejenak." Gitu. "Wahai Tuan," tanpa ada perjanjian, ora ana perjanjian nih. "Tentu saya bertanya tentang penggerak hati yang hatimu bergerak datang kepadaku. Itu telah terjadi, lantas apa kepentinganmu?" Jadi ditakoni ngoten, ya itu bicarae wong ahli tasawuf. Hatimu lah ya tergerak tau untuk nyedeki aku. Kok aku jaluk kok awakmu ora gelem. Gitu. Akhirnya moro gelem. "Ini itu telah terjadi, lantas apa kepentinganmu? Karepmu apa?" Gitu ya. "Kapan penyakit nafsu menjadi obat?" Ya. Jawabnya, "Apabila engkau mampu mencegah keinginan nafsu, maka penyakitnya menjadi obat." Nafsu itu penyakit, gitu. Tapi bisa jadi obat. Nah, lek kita ngaji niki, wau, ya enten amarah, mulhima, lawama, mutmaina. Nah, telu niku jadi penyakit, tapi yang menjadi obat apabila sudah mengarah ke menjurus ke mutmainah. Makanya wiridane supaya terutama si enom lek wis tuwa ngono gak usah wiridan iki. Ya. Jadi lek si enom iku kan dominasi nafsu iku kan kuat gitu. Nah, wiridane kudu ya ayatuhan nafsul mutmainah. Irji'i la rabbiki radiyatan mardiyah. Lah lek wis tuwa niku ya wis mutmainah wis kuat. Tapi kadek macam-macam gitu pun buatan sakit, gitu. Pun buatan sakit. Gitu. Soalnya wis tuwo, ya katirono sikile wis kapati kuat. Katirono mesti masuk angin, ngoten. Gitu. Aniku wong tuwo, makane kancane wong tuwo niku kan, gitu. Dikesak niki enten minyak angin, minyak gosok, gitu. Jadi lengkap. Makanya kalau lek mulang S1, ya. Arah-arah S1 wis kena arah wedo-wedo itu wis wangi tok. Gitu. Tapi lek kena S2 wis mulai ana minyak angin nih. Gitu. Tapi lek wis S3, waduh sudah nanu-nanu. Ya. Sing sikile digosok, sing apa? Ya minyak wangi nih iya, jadi lengkap. Gitu. Jadi
kapan penyakit nafsu menjadi obat? Ya jawabannya kalau kita tadi mengkaji di sini, apabila potensi nafsu yang namanya mutmainnah itu dominan, gitu. Setelah itu dia menghadapkan dirinya pada nafsunya, ya. Dia mencoba berkonsentrasi sebelum kemudian mengatakan, wahai nafsu, dengarkanlah, saya telah menjawabmu dengan jawaban ini sebanyak 7 kali. Kemudian saya menolakmu kecuali engkau yang mendengarkan jawaban dari Junaid. Saya telah mendengarnya, untuk itu ya, pergilah dariku, saya tidak mau tahu dan tidak mau memberimu ya, tidak mau memberimu posisi. Jadi niki kan dialogi ahli tasawuf gitu ya. Jadi kalau dialog kita ya gampangnya ngeten. Dialog kita niku kan nek ana wong kok kita niki duweni kemampuan untuk memberikan jabatan. Kalau ada orang minta jabatan, ojo dikei. Tapi kalau ndak minta, ya berilah dia. Karena biasanya lek njaluk-njaluk iku ana tujuane dia. Jadi ana tujuane. Jamaah ingkang kula hormati, jadi dialog-dialog ini ya ada dialog syariat, ada dialog hakikat. Nah, kajian kita niki kajian dialog hakikat, persoalan batin gitu. Jadi persoalan batin. Kalau berdialog syariat itu ya kapan sih riyo besar? Ya ana sing gampang ae. Ya ngenteni pengumuman pemerintah. Nah, mengenteni pengumuman pemerintah, titik. Lho, apa kok melok pengumuman pemerintah? Ya karena nanti berdasarkan ru'yah. Ya, jadi berdasarkan ru'yah. Tapi liyane wis menentukan berdasarkan hisab. Lah hisabe padha tapi hasilnya praktiknya ora padha. Maka di situ ada tambahan namanya imkanur ru'yah. Nah kalau imkanur ru'yah, kemungkinan untuk bisa melihat, berarti kalau 2 derajat tidak bisa, tapi kalau 3 derajat bisa. Lah itu ilmu syariat. Kalau ilmu hakikat mboten ngoten. Jadi ilmu hakikat itu pembahasannya berbeda, yaitu persoalan hati itu. Jadi persoalan akal, hati, lan nafsu. Menurut Abu Bakar At-Tamassani, kenikmatan yang terbesar adalah kemampuan diri untuk menghindar dari keinginan nafsu. Ia akan menjadi penghalang yang paling kuat antara diri hamba dari Allah. Jadi kalau di sini kita manusia, jadi manusia di sini ada hijab penghalang, di sini Allah, ya, di sini Allah. Nah, hijab yang paling besar itu adalah nafsu. Jadi nafsu. Jadi itu hijab paling besar. Tapi nafsu yang mana? Yang 3 itu. Kalau yang mutmainnah tidak. Malah justru itu hijab itu sudah bisa ditarik. Ya, jadi bisa ditarik sehingga dia bisa langsung begini. Penghalang sudah enggak ada. Jadi kalau gitu seseorang itu hijabnya itu ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi masuk ayam bongi rame, sembahyang gak terganggu.
Lho apa kok terganggu? Ya bukan kendaraane sing ganggu. Ya pancene atine sing durung iso manteng gitu ya. Jadi atine sing durung iso manteng. Manteng karo medenteng gitu ya. Jadi kalau bisa manteng tur medenteng, hijab niku walaupun ono ya, tapi tidak menghilang, menghalang gitu ya. Jadi tidak menghalangi. Makanya kula nate nyambangi konco. Omahe iku jajere ril kereta api jalur Surabaya Malang. Ya wis nemplek mburine ngoten kata telek gajah, kaca 3 meter. Sampai ini gak terganggu ta. Ya, dengan apa kereta api sing lewat setiap waktu itu. Jawabane penak mawon. Pun biasa. Dadi lek sembayang ya apa, nggih mboten terganggu. Buatan terganggu. Ya makanya itu bukan persoalan-persoalan yang di luar. Maka yang mengganggu kita itu adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana pada saat itu nafsu ini ya bisa mendorong kita untuk tambah manteng turun medenteng. Jadi kalau gitu tergantung manusianya. Dia akan menjadi penghalang yang paling kuat antara dirinya, ya diri hamba dengan Allah. Menurut Sahal bin Abdullah At-Tusturi, orang yang tidak bisa beribadah pada Tuhan seperti orang yang tidak mampu mencegah nafsu dan dorongannya, hawanya. Ya. Jadi kalau ada orang itu kok, ora iso ibadah sarana bagus, ya itu perkara nafsu ni mawon. Ya, jadi perkara nafsu ni, yang perkara bacaan mawon ki terganggu kok, gitu ya. Bacaan gak enak keliru ya terganggu. Bacaan ni enak ki terganggu, gitu ya. Lah itu berarti apa sing mengganggu itu hijabnya, ya nafsu ni dewi. Ya karena pada saat itu dia tidak manteng tur medenteng. Leono bacaane enak dirungokno, dhewe iso ngrasakno, lah itu baru bisa manteng. Gitu. Bisa manteng, bisa ngrasakno. Bacaane enak, lagune yo enak itu. Itu bisa membantu untuk konsentrasi, gitu. Jadi membantu konsentrasi. Nah, Ibnu Athaillah Al-Iskandari pernah ditanya tentang sesuatu yang paling mendekati kemarahan Allah. Dia menjawab, bila ada seseorang selalu memperhatikan nafsu dan hal ikhwalnya, jadi mengikuti dorongan nafsunya, gitu. Lebih hebat dari itu, ya, mengetahui tujuan aktivitasnya. Jadi aktivitas nafsu. Wong sembahyang kok, ya. Wong sembahyang mesti ini kan wis diikrarno Allahu Akbar. Ya. Ini wajah tu sampai mari, itu kan sudah ikrar. Itu mek ndek lambe tok. Di hati ini dulu, gitu. Makanya akewong yang ngomong yang moco tapi hati ini nang dindi, gitu. Nah ini jadi problem. Makanya enten satu riwayat perkara wong niku napui pipi ni dewi. Ditakoni lha apa sampean kok napui pipi sampean? Iki nafsu lo. Dijak sembahyang manteng kok ora gelem. Ya. Kudu merusut ae. Tapi ngenten sing mboten katik ngoten. Nyeneni awake. Nafsu. Ya ayo manteng marang Gusti Allah gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan nafsu ya. Ya memang manusia itu ya terus
kapan marine les mati. Jadi terus hijab itu adalah nafsunya. Bagaimana kita bisa menggiring nafsu ini ke bagian nomor tiga kalau wau, yakni nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i balio balio ila rabbiki radiyatan mardiyah, malang pangeranmu radiyatan mardiyah. Fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Ibrahim Al-Khawwas menyatakan, saya berada di Gunung Lukam. Ketika itu saya melihat buah delima. Saya sangat menginginkannya. Saya mendekat dan mengambilnya. Mengambilnya sebuah. Saya belah dan saya rasakan. Tetapi rasanya masam. Kemudian saya berlalu dan meninggalkan delima itu. Setelah itu saya melihat seorang laki-laki terlempar dengan membawa, ya, jadi terlempar dengan membawa rebana. Saya mengucapkan salam kepadanya. Kemudian dia menjawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim, ya Ibrahim bin Khawas. Bagaimana engkau mengetahui namaku? Awakmu kok kenal karo aku? Orang yang oleh Allah telah diberikan pengetahuan ma'rifat, maka tidak ada yang samar sedikit pun baginya. Jadi orang itu, ya, ya jadi orang itu kalau tingkatannya tingkatan ma'rifat, itu akeh wong sing kenal marang dheweke walaupun dheweke ku yo ora kenal. Lah dheweke sing kenal niku mboten nate ketemu. Maka jawabane begitu. Nah, kalau begitu ya orang itu kalau sudah sampai pada tahap, ya. Jadi tak sampai pada tahap manusia bisa makrifat marang Gusti Allah, itu gampang ngeten. Kan dalam dalam hadis qudsi itu kan ada ngendikane Gusti Allah dumateng malaikat Jibril, Jibril, ya aku iku cinta karo kawulaku iki, ya, aku iki seneng karo kawulaku iki, kandakno kanca-kancamu penghuni langit bahwa aku ya cinta marang wong iku, aku cinta marang wong iku. Nah, kabeh kongkonen supaya cinta nang wong iku. Nah, akhirnya ya napa? Kabeh penghuni langit niku cinta dumateng dhewe. Nah, kecintaan penghuni langit itu mewujud orang itu banyak kenal. Karena ada informasi langit gitu. Jadi ada informasi langit. Jadi informasi langit itu ya teko malaikat mang ngandani sapa wae. Iku ngono jenenge iki, wonge ngene gitu. Nah itu keistimewaan gitu. Jadi keistimewaan gitu. Jadi kalau begitu ya ada yang tidak sampai seperti itu. Ya ora ana wong sing kenal. Bahkan kalau enggak ana wong sing kenal ngamuk-ngamuk gak ngerti ta awakmu. Aku iki ya ketua NU Kota Malang ngamuk-ngamuk anjene karena wong kenal karena ndak marifat tapi masih ga ono sing ngandani ya penghuni langit niku sing ngandakno gitu. Jadi orang yang telah Allah beri pengetahuan ma'rifat, maka tidak ada yang samar sedikit pun baginya. Jadi dia tidak samar dan orang lain pun juga tahu pada dirinya. Makanya kalau ma'rifatiku asli, itu asli. Memang itu dari Allah, ya pemberian Allah. Maka Allah akan memberikan keistimewaan tadi bahwa semua orang tahu dia.
Tapi ada marifat itu sing rekayasa kemanusiaan. Jadi direkayasa dhewe karo menungsane gitu. Ya itu biasanya memang hasilnya tidak bisa maksimal gitu. Makane apa oleh nyambut gawe ya. Supaya rezekine iku akeh. Ya wiridono sing akeh marang Gusti Allah. Langgo karo Gusti Allah dikandakno nang wong-wong iku-iku lho, iku lho gitu lah. Lah tuku iki ndekono lho. Ya karena itu tadi ya pemberian Allah gitu. Jadi pemberian Allah. Nah, disinilah kehebatan seorang yang sudah makrifat. Sing wiridan walaupun dia belum makrifat, itu pun akan sambung dengan Allah. Nah, Allah akan memberikan umpan balik kepada dirinya bahwa orang lain itu kenal kepada dirinya. Niku nek cara ilmu tasawuf. Lek memperkenalkan diri dengan ilmu syariat ya. Man arada ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atarihi falyasil rahimahu. Sapa wonge sing karep ya dijembarno rezekine lan dipanjangno umure falyasil rahimahu. Maka tepungno pasaduluran. Jadi iklan itu. Jadi malah muncullah iklan di TV. Saben wong delok TV ono iklan iki, malah dhewe mesti terpengaruh tuku iki. Lu odol, ono ceritane wong tuku odol pindah. Biasa iki malah pindah iki ya karena pengaruh iklan. Gitu. Nah, itu iklan itu bagian dari silaturahmi. Jadi wonge sing sapa wonge sing kepingin dijembarno atine. Falyasil dijembarno rezekine. Falyasil rahimah. Makane kata desainer. Jadi desainer rancang pakaian, lulusan Perancis top mod. Tapi mulai meneng tok ya gak gawe tulisan ya. Desainer ya macam-macam. Nah niku nggih sapa sing katin dandakno pakaian gitu ya. Wong ora tau silaturahim. Nah silaturahim itu terwujud di dalam iklan itu gitu. Nah, selanjutnya saya melihat keadaanmu selalu bersama Allah. Bagaimana seandainya saya menanyakan penyakit yang melarang dan menjagamu agar terhindar dari beberapa tuduhan? Ya, bagaimana supaya terhindar? Jadi, gulawang suli. Saya melihat keadaanmu selalu bersama Allah. Bagaimana seandainya saya menanyakan penyakit yang melarang dan menjagamu agar terhindar dari beberapa tuduhan? Ya apa wong iku supaya terjauhkan dari tuduhan sing macam-macam. Maka saya melihat keadaanmu selalu bersama Allah. Bagaimana seandainya saya menanyakan penyakit yang menjagamu agar terhindar dari keinginan terhadap buah delima? Jadi wong niku semerap. Jadi kalau wau ya kiai nero ana buah delima kok kepingin menikmati moro-moro njupuk gitu ya. Moro-moro njupuk padahal gak melok duwe gitu. Sesungguhnya sakit sengatan delima akan diketemukan oleh orang di akhirat ya. Jadi engko ketemu masih kana sing ngero gitu ya. Dadi kana sing ngero. Nah, sedangkan sakit sengatan beberapa tahunan akan diketemukan oleh orang di dunia. Setelah itu saya berlalu dan
meninggalkan dan meninggalkannya. Jadi karena dia melakukan sesuatu kayak njubuk delimo tapi mboten kate izin. Niku karena orang itu sudah kekuatan rohaninya luar biasa. Ya ketemu wong mbuh sapa iku mau, apa malaikat apa-apa gitu ya. Tapi mewujud sebagai manusia orang yang kemulan gitu ya. Nah, disitulah terjadi dialog. Nah, begitu dialog akhirnya wong iku nek kepingin mangan delimo terus njubuk delimo tapi ora izin karo sing duwe iku penyakit. Jadi gampangnya ngoten. Jadi ora izin iku penyakit. Jadi itu penyakit. Nah, berarti kan ulama ini iki ya, itu kan dielingno, sing elingno iku wong liya. Lho kok ngerti deh. Lek aku mari mangan delimo gitu. Jadi mangan delimo, kepingin delimo, barang dirasakno kok masem sik sik kecut gitu. Akhirnya diteke. Padahal delimo niku duduk ya duduk teke, teke wong liya durung njaluk ijine. Ternyata ana sing ngelingno niku. Iku penyakit. Jadi itu penyakit nafsu. Artinya nafsu amaroi, nafsul mulhimai, kepingin menikmati itu, tapi dia terhalang, terhijab, gitu. Terhijab karena nafsunya lali, lek ngono iku mang ora oleh, gitu ya. Jadi ngelakoni ngono iku ora oleh, syariate yo gak moro nganggep bahwa iku tek ku utawa te'e umum lek cara syariat kan ya kudu tetep digawe. Ya lek kita nih kepingin delimo ya gak apa-apa ya tuku ae delimo. Aja moro ana delimo di dalanan dicopo. Iku te'e sapa? Gitu. Makane biasae tiyang niku lek wis duweni lagu batin ngoten. Niku biasae di tengah dalan niku ana sing ngelingno tapi enggak langsung. Jadi ana sing ngelingno tapi enggak langsung gitu. Nah, biasae ngoten gitu. Makane wong niat lagu batin itu kan dia harus selalu menjaga syariat. Enggak oleh moro syariat direken oh delimo di embong. Kita Gusti Allah karena sing duwe ae kaole gitu. Jadi kaole. Nah, jadi kalau sudah laku batin dia lakukan menjadi salik, dia mau menuju kepada murid, maka disitulah dia mulai noto syariat ya ditoto gitu. Syariat ditoto kira-kira aku ngene iki pantes sapa ora. Gitu ya. Jadi pantes apa ora? Gak semoro ditandangi doai, gitu ya. Jadi ditandangi doai. Ya oleh nandangi, tapi nilai kepantasan itu. Gitu. Rumin kula nate penelitian wonten kondang legi. Nah, jenenge penelitian masih mahasiswa pas Jumat. Nah, kula Jumatan ya gundulan. Ya kelambini lengendek celonoan. Kok moro-moro ada uang teko mas. Minjing-minjing lek Jumatan itu tutup kepala. Lengen itu gak bisa sarung. Lah pada saat itu kalau mikirin ngeten. Lah iya, apa ya batal sih aku ngini. Ya niku, ini apa ya batal. Ketiling, ternyata gimboten. Syariat ora batal, tapi hakikat itu bicara kepantasan. Masa madhep Gusti Allah mung ngono tok. Apa oleh madhep nang wali kota mau ulah balik madhep kaca, pantes enggak? Gitu. Madhep bupati pantes enggak? Tapi madhep Gusti Allah ya sing penting syariat terpenuhi selesai. Makanya kula nate
perjalanan tanteng Medoro mampir nih Blumbang kok akeh wong adus. Ternyata wong akeh sing kate sembayang. Dadi mari adus wis gak anduan, mari ngono yo gak klamben, mek sarunge didukurno teko dodoi sampai isore niku isore dengkul gitu ya sarunge ini sembayang. Ya gak batas, cuma gak pantes. Gak pantes, masa madep nang Gusti Allah mek ngono to gitu ya. Jadi niku iku bicara syariat karo hakikat. Jadi karo orang itu sudah masuk tingkat hakikat. Itu bicara kepantasan gitu. Mari salam, assalamualaikum sembahyang prung ngono to. Apa ya pantes? Sah. Tapi ora pantes. Engko dhisik lah gitu ya. Ya paling gak maca istighfar, mari ngono maca tambahane wiridan apa, mari ngono ndonga, mboten. Brung ngeten. Wis mara ditinggal dak, ya ora apa-apa sah. Tapi persoalannya persoalan kepantasan. Pantes gak gitu. Makane lek viral wong Cina lunga kaji. Barang tawaf wada niku terakhir mlakune mundur gitu. Jadi mlakune mboten mlaku model kula jenengan ngeten iki ketika tawaf wada kan ninggalnone gak moro-moro diungguri ngoten gak bae tapi didik lan iki mboten Cina niki mlakune mundur gitu. Jadi tetep begitu wis ado wis mlebu ning masjid bangunan niku baru mlakune ya maju ngoten. Niku gambarno saking bicara kepantasan gitu ya. Ya bicara kepantasan itu bicara hakikat. Lah ya wong mari sembahyang kok moro-moro brung mlayu gitu dah. Ya iku gak pantes gitu ya. Yo ada karo ana tamu begitu pamit ya. Metu langsung lawangi dikunci ya. Habis itu duwe omah gitu ya. Mesti ini kan diterno sampai teko pintu gerbang mari ngono delok berangkate ngoten. Niki mboten begitu mulai kunci wis lawangi. Sajae kok moro-moro kok saklek men gitu. Kecuali lek pancene dia punya kepentingan. Niki langsung tak tutup ya aku krana iki rupanya kudu nang buri dari tutup buat nopo-nopo gitu. Jadi harus ada ikrornya gitu. Nggih mbok pilih enten pertanyaan monggo. Nggih enten pertanyaan untuk menghilangkan nafsu ya. Amarah mulhima lawama itu karena di dalam kehidupan setiap hari setiap harinya selalu berkecimpung dengan keluarga terutama dengan anak-anaknya yang bermacam-macam masalah keadaan di bermacam-macam masalah. Disuruh sudah apa ini disuruh masih bermalas-malasan yang satunya disuruh disuruh mandi malah bermalas-malasan niki yo nopo gitu. Masalah itulah yang menyebabkan timbul nafsu yang tiga itu terutama amarah terutama nafsu amarah ngeten lah nafsu itu gak boleh dibuat ya. Jadi menghilangkan nafsu itu ndak iso ya menekan ya. Jadi menekan bagaimana muring-muring bisa dadi nasihat ya. Istilah ngoten jadi ya apa muring-muring itu bisa dirubah menjadi nasihat.
tidak jatuh, tidak nafsu kepingin muring-muring dan diwujudno muring-muring. Tapi ya apa itu bisa dirubah menjadi nasihat. Berarti kan dari tiga, yang tiga itu dikalahkan, diganti dengan yang satu. Gitu. Nah itu caranya. Kalau menghilangkan nggak bisa, Pak. Dan itu selalu ada. Selesainya kapan? Lewis mati. Gitu ya. Jadi lewis mati. Nah, kejadian seperti itu memang di mana-mana, jangankan begitu. Ketika kita di masyarakat pun juga begitu. Ya, jadi makanya bagaimana kita tetap menguatkan, ya. Jadi menguatkan nafsul mutmainah itu. Nah, penguatan nafsul mutmainah itu kan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasholla. Jadi sungguh berbahagia mantazaka wong sing berseni atine ya. Wadakaros marobi fasola kelawan dikir asma niku si Allah. Makanya nek wong niku semerap kelemahan diri moko ditambani dewi. Aku iki kok muring-muringan ya. Lah muring-muringan niku bagian dari nafsu. Godop gene ndendi nek dodone rumiyin nate kula jelasaken iki gene nafsu lek muring-muringan iku ndendi gitu. Nah iku kudu ditembak nih gitu. Cara-cara ilmu tariko kudu semerap kula niku biasane lek ana lek ndelok wong gak seneng gak tau mau ndelok wong seneng gitu. Berarti ana penyakit iki gitu. Lah iku kudu ditembak. Nah peluru ini apa? Allah, 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 Allah. Nah secara umum dikir siri itu kan pokoknya madep di dodo sebelah kiri. Tapi penyakit itu ada di dalam dada kita ini. Ono kalane di tengah. Nah di tengah itu ono kalane di dukur. Ono kalane di isore. Ono kalane di hudel. Ono kalane di kanan, dukure susu, di tengah susu, dukure isore. Aniku kudu digoleki. Gitu. Nang golek pikir tekanannya nembake nang kono. Jadi nembake nang kono. Jadi lek ono wong pikir Allah Allah. Mboten namung ngeten tok. Tapi nggih kita kudu semerap ono kalane merong ngeten. Karena penyakit hasud ini nggih ini di sebelah kiwa. Ya. Nggih ini di sebelah kiwa. Di isor, saya kudu ditembak. Ya, jadi kudu ditembak. Ini kula carane wong ngaji ilmu toriko. Jadi berseni dodo iki dari segala penyakit. Kula kinten niku ingkang saged kita kaji, mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.